apa saja ya, empat permata itu ibu di bawah akal, akal nafsu syahwat. Yang kedua itu agama, ya. Jadi masuk keluarnya yang tidak diberikan. Yang ketiga itu sifat malu, ya, sifat malu. Dan yang keempat adalah amal soleh, berbuat baik. Bapak Ibu yang kami tolong hormati, bila manusia punika dipunciptakaken dening Allah makhluk ingkang paling sempurna. Kados wonten ing surat At-Tin ayat 2 menika, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk ini wajib kita syukuri. Ya. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya dibekali akal. Ya. Tidak dibekali nafsu dan syahwat. Ya. Coba kalau malaikat itu seperti sama dibekali nafsu dan syahwat seperti kita, seperti manusia, maka nanti akan mencabut nyawa seseorang itu pikir-pikir juga, penuh pertimbangan. Wah, kayak saya enam. Pertama ini saya seperti itu. Tapi Allah Maha tahu bahwa malaikat itu hanya diberi akal saja supaya Pak lurus dalam menjalankan tugas-tugas amanah-amanah yang diberikan oleh Allah. Ya kan? Hewan itu hanya diberi nafsu, sabar. Ya. Jadi hewan itu pekerjaannya hanya makan, minum, berhubungan badan, itu tidak memikirkan yang lainnya. Ya. Tidak seperti manusia, banyak pikiran-pikiran yang harus dikerjakan. Kalau hewan, coba panjenengan yang punya ayam atau kambing atau kerbau, apakah pernah berpikir bahwa dikasih, kalau apa sapi atau kambing dikasih rumput satu tonggok, apakah kita berpikir dia ngeke besok untuk besok? Kan tidak. Apa yang di apa kasihkan pada makhluk juga akan langsung dihabiskan. Beda dengan kita sebagai manusia bahwa kita mempunyai akal. Kalau mungkin mendapatkan rezeki pada hari ini 10.000 supaya besok kita masih dapat makan itu, ya kita jereng, kita irit-irit dan seperti itu. Karena kita dibekali akal tadi. Lalu setan, jin, ya, itu hanya diberi nafsu. Ya, jadi jin itu pekerjaannya yang menggoda kita berbuat jahat dan sebagainya. Dan ini sedang jamaah sholat subuh yang kita hormati. Jadi itu bekal kita, mutiara kita, permata kita, ya, empat permata yang diberikan kepada kita, yaitu akal, agama, rasa malu, sifat malu, dan amal soleh. Mari kita uraikan satu demi satu. Allah membekali kita akal. Akal itu adalah alat untuk memahami agama. Jadi akal itu alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Dan sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal.
Supaya apa? Supaya kita belajar. Belajar masalah agama. Karena atau tanpa agama akan melambang kemana-mana, tidak ada peruntungannya. Jadi kalau orang pandai, orang pintar itu tanpa berkali agama, akhirnya nanti akan mengakali orang lain. Akhirnya akan mengakali orang lain. Menjadi apa? Dipercaya menjadi seorang pejabat, akhirnya korupsi. Dipercaya menjadi apapun, ya, tidak amanah. Kalau akal itu tidak dibekali agama. Nah, perangkatnya, ini kita sebagai jamaah masjid At-Taubah yang sudah dibekali akal dan agama ini, kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Agama itu seperti yang kita aturkan tadi, tuntunan. Ya. Tuntunan buat kita. Nah, tuntunan buat kita apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Supaya hidup kita itu lurus, maka kita harus belajar Al-Quran dan Al-Hadis itu. Macam-macam itu. Jadi kalau umat Islam tidak mau belajar Al-Quran dan Al-Hadis, maka hidupnya akan bengkok. Karena semua akan diatur di dalam Al-Quran. Apapun masalah rumah tangga akan dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Masalah politik pun di situ tegas dijelaskan juga. Atau nama-nama yang lainnya itu ditegaskan, diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lah, mari juga kita untuk mempelajarinya. Gitu. Jadi ini tinggal kemauan kita. Kira-kira perlu betul kalau pada sami ngaji, gitu. Sinau supados apa kalau pada sami itu kaburan patuan, punya patuan. Oh, ini tidak boleh. Macam-macam itu. Nah, ngertinya yang lebih dari patuan yang dari pengajian. Gitu. Lewat Ustaz Tore, lewat Ustaz Yusuf, lewat Ustaz Iwan, lewat Ustaz Nasi, lewat Ustaz Fatih dan sebagainya. Kita kalau menghadiri majelis taklim semacam ini pasti ada ilmu yang akan kita dapatkan. Lalu apa? Untuk cowok kita sebagai apa? Menyeberangi lautan kehidupan ini. Jadi mau kita menghadiri majelis taklim kados ingin jangkau itu nek nopo nek ditinggalkan kados-kados buatan-buatan manfaat itu buatan ini. Sedasa itu manfaat itu kuatah sangat. Gila. Maka PKP sambut dipun terangkan. Gila. Saking poro dai bahwa barang siapa yang menghadiri majelis taklim, maka langkah dari rumah. Gila. Satu diangkat derajatnya, langkah yang kedua digugurkan dosanya. Nah, itu kan. Ya kok yang itu orang kepengen. Setelah sampai di tempat majelis taklim, maka para malaikat dan makhluk yang ada di bumi itu akan mendoakan dan memintakan ampunan kepada orang-orang yang menghadiri majelis taklim itu. Nah, semacam itu kok hanya sih ditarik itu nih. Itu kan. Aku mulai ngomong beda. Gitu. Beda dan apa mendengarkan dari rumah itu beda. Gitu. Kalau mendengarkan dari rumah, apa? Malaikat tidak akan mendoakan, tapi tidak akan meminta ampunan kita, karena kita tidak tergolong dalam satu majelis itu. Sama kita membuka YouTube ataupun membuka
video-video yang lain masalah pengajian, kita mendapatkan ilmu dari situ, tapi tidak mendapatkan pahala ataupun tidak akan didoakan oleh para malaikat. Nah, itu kan. Jadi mau ini akal, ya. Akal kita. Kita tuntun untuk mempelajari agama kita supaya hidup kita itu tidak menyeberang kemana-mana. Jadi ini sidang jamaah yang akan kita hormati, monggo, akal dan agama ini dua-duanya saling berkaitan. Ya. Jadi kalau panjenengan mempunyai akal tapi tidak beragama, jadi nanti hidupnya juga akan sengsara. Mungkin kelihatan enak di dunia, tapi nanti di akhirat tumbuh ya, siksaan Allah. Dan semacam itu. Ya. Agama. Gitu. Jadi mau apa? Pikiran kita ini kita arahkan, kita ajak untuk mempelajari agama. Banyak sekali nih, banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Seperti kemarin diterangkan ataupun diterangkan oleh Ustaz Ikhwan masalah thaharah. Ternyata semacam itu. Baru masalah kita kencing aja betul namanya kan itu. Cara duduknya bagaimana? Selama ini kan kita belum tahu ya, berarti mulia-mulia belajar kan tidak tahu ilmunya. Lama bagi itu kan wajib kita pelajari juga, karena kesempurnaan sholat kita adalah kesempurnaan kita dalam taharah juga. Kalau taharah kita bersuci kita kurang sempurna, ya sholat kita juga tidak akan sempurna juga. Atau kemarin diterangkan oleh Ustaz Akianto, bahkan apa itu masalah amalan-amalan. Ya. Atau Ustaz yang lainnya, Ustaz Yusuf, masalah kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Nah, itu kita untuk memacu kita oleh penanya suatu itu yang menurut cara ini. Nah, itu harus kita apa cari juga kan? Monggo kali di bulanan. Kan kita menuju monggo di kawasan bendera sebatas buatan kantong. Kalau tak di mobil. Itu. Yang ketiga, yaitu sifat malu. Sekarang nikmat yang satu ini, kalau kita dicabut sifat malu kita, ya. Kalau kita dicabut sifat malu kita, ini kita juga akan apa? Seperti hewan, iya, hewan itu kan tidak mempunyai rasa malu. Kalau manusia, menarik perubahan dengan sami menikah, sudah tidak ada rasa malu, berarti kan seperti hewan. Coba panjenengan tingali, jaran, kuda, bukan pakai kacamata, pakai aksesoris, pakai sepatu, tapi tidak pakai celana. Nah, itu kan mondar-mandir di jalan tidak malu. Apakah kita ini apakah seperti itu kira-kira malu enggak? Nah, itu kan salah satu sifat malu yang diberikan kepada kita. Ya, ini wajib kita syukuri. Ini rasa malu ini kalau menurut Ibnu Hajar Asqalani itu membagi malu itu ada dua macam.
nasibun dan hayatun imaniyun. Yang pertama yaitu hayatun nasibun, itu rasa mau yang diberikan Allah pada setiap manusia. Jadi rasa malu yang diberikan kepada setiap manusia. Kalau panjenengan sami kita tidak menutur aurat, itu kan malu. Iya kan? Bertelanjang, kita malu. Ataupun mungkin berbicara yang tidak sopan, kita akan malu. Dan itu diberikan kepada setiap manusia. Ya sifat malu, hayatun nasibun. Nah, sifat malu yang kedua itu hayatun imaniyun. Nah, ini sifat malu yang hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan-larangan Allah. Nah, jadi sifat malu yang kedua ini tidak diberikan kepada semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Contohnya, gitu, malu nek kancane do pengajian, aku ora pengajian. Ada orang yang ayo, rasa malu, gitu. Kancane jamaah, ora jamaah. Itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang benar-benar takwa. Kalau yang pertama tadi itu tentang manusia, semua manusia diberikan sifat malu. Tapi yang kedua ini, yang kedua ini hanya diberikan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, Pulau Panjenengan sami termasuk dua-duanya mendapatkannya. Ya. Rasa malu yang pertama dan rasa malu yang kedua. Ini mau. Jadi kalau kita bangga kancane pengajian, orang yang pengajian merasa bangga. Ini sifat malu yang kedua tadi yang perlu dipertanyakan, apakah masih melekat di dalam jiwanya atau tidak? Atau bahkan punya rasa esok-esok dok tempat-tempat dok itu apa? Itu kan perlu dikoreksi diri kita sendiri. Jangan bro. Jadi panjenengan sedoyo, apa? Tidak merasa kecewa. Ya, kancane pengajian, orang yang pengajian itu dipertanyakan. Kancane jamaah, orang dengan jamaah, ataupun yang lainnya, ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan hanya mungkin sifat malu tadi yang semua orang diberikan. Jangan-jangan hanya apa? Sifat yang pertama tadi itu hayawan nafsir untuk ada hayawan imani itu kalau pajak sampai betul betul paling. Lalu sepatu sepatu dan sami sepatu apa kita semua ini diberikan kedua-duanya ini caranya bagaimana kita buka wacana kita buka hati kita untuk menerima segala nasihat dari siapapun, gitu. Dari siapapun jangan memandang, gitu. Jangan memandang siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang disampaikan. Kalau Ustaz Yainuddin MJ itu kan mengibaratkan, kalau yang keluar itu walaupun dari bahan kecil ayam itu telur, itu vitamin. Ya kan, kalau Yudhis itu mengibarkan semacam itu. Tapi kalau yang keluar dari kuda jalan, betong itu kan titanus. Jadi walaupun yang disampaikan itu, yang menyampaikan itu orang kecil, mungkin ilmunya tidak seberapa. Tapi kalau
yang disampaikan itu mengambil dari ayat-ayat Al-Quran dan itu baik, maka kita wajib untuk mendengarkan dan mengamalkannya. Tapi walaupun yang menyampaikan itu seorang jenderal, seorang pejabat tinggi, tapi kalau yang menyampaikan itu mengajak-ajak kemungkaran, wajib kita tolak. Macam-macam itu. Lepas itu, sifat malu yang ketiga ini, gitu, apa atau monggo mas. Ini yang wajib kita apa pelihara bareng-bareng, kita pelihara bersama-sama. Sifat malu. Gitu. Jadi jangan merasa bangga, gitu. Nek nopo kancane do ngaji ora dari ngaji itu merasa bangga itu jangan. Kita koreksi. Jangan-jangan saya tidak diberi apa sifat malu yang kedua itu. Anai aku ayah orang ayo, iman yo. Gila. Dan moga ini kita koreksi diri kita sendiri ini. Yang keempat yaitu berubah dari pemikiran dari akal kita setelah memahami agama dan pentingnya adalah sifat malu, maka akan memperluatkan amal soleh. Kita akan mau berbuat baik. Kita akan tidak apa. Kita akan selalu berbuat baik ataupun beramal soleh. Buatnya itu. Ya. Kalau pemahaman kita masalah agama itu luas, pemahaman kita masalah agama itu banyak, insya Allah akan menghasilkan amal soleh tadi. Konsol dakwah, ada sumbangan ini, itu tahu ilmunya, kita nyoba. Kon kerja bukti, nanti mengadakan kegiatan kerja bukti, kita berangkat. Karena tahu pahalanya, kan itu, bulannya kesempatan itu. Ataupun kita menjemur saudara-saudara kita yang sakit, kita tahu. Karena itu juga berpahala, maka kita ikut menjemurnya. Semacam itu buahnya itu. Hadirin sidang jamaah sholat subuh yang terhormat itu pun jam setengah enam ya. Tidak malah ya. Keempat gitu. Permata keempat mutiara yang diberikan oleh Allah kepada kita ini dapat rusak dengan empat perkara. Jadi mutiara-mutiara yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang jumlahnya empat tadi juga dapat rusak, bahkan dapat hilang dengan empat perkara. Ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Ada empat permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena empat hal. Empat permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Marah-marah atau gelah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu. Menghujur atau hibah dapat menghilangkan amal soleh. Jadi empat permata ini dapat hilang dengan empat hal. Ya. Marah-marah, sifat pemarah yang berlebihan. Gitu. Sifat pemarah yang berlebihan, emosi yang meledak-ledak, itu akan menghilangkan akal kita. Ibu dan ayah, kita tidak tahu dengan kita duga, dengan kita nesu, kira-kira akalnya jalan dulu. Jadi, pemarah atau pemarah-marah yang berlebihan, itu akan menghilangkan akal sehat kita. Jadi monggo menawi kula panjenengan sami punika marah
selalu menesu, marah dengan siapapun, menesu dengan siapapun. Kemarin kan sudah dicontohkan oleh Ustaz Iqbal. Ya. Kalau pas marah, ya, baca yang pertama, baca ta'awun. Ya. Karena marah itu dari setan, kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Kalau dibilang minta syaitan diroji. Nah, itu kan. Kalau marahnya benar-benar dalam, ya, maka geserlah tempat di mana pada waktu kamu marah. Sebabnya marahnya pas waktu duduk, berusaha berdiri. Kalau itu masih marah juga benar-benar dalam marahnya, ya, maka ambillah air wudhu. Istiwudhoni yo cek nasura ya kita, cek marah juga ya kan? Maka sholatlah dua rakaat. Insya Allah itu nanti akan meredakan amarah kamu. Jadi marah-marah atau marah-marah yang berlebihan akan menghilangkan akal kita. Tamak gitu ataupun serakah itu akan hasud ya, hasud dan dengki dapat menghilangkan agama kita. Jadi kalau kita mempunyai rasa dengki, mempunyai rasa hasud, maka itu akan dapat menghilangkan apa kepercayaan kita, agama yang kita anut. Ya. Karena nanti itu nanti apa muaranya? Ya, muaranya ada di mana-mana. Ya. Kalau kita sudah mempunyai apa sifat dengki bersemayam di hati kita, tamak, ya, serakah atau tamak dapat menghilangkan rasa malu, gitu. Jadi wong serakah, wong tamak, bukan ambisi, gitu. Contohnya wong korupsi ya, gitu. Coba, wis korupsi ditangkap KPK malah dada-dada. Itu kan rasa malunya sudah tidak ada. Ya, monggo. Jadi tamak itu akan bisa menghilangkan rasa malu kita. Dan menghilang atau hibah atau pemberujing itu dapat menghilangkan amal soleh kita. Nah, jadi itu monggo ini kita harus berhati-hati. Ada empat mutiara gitu, ada empat mutiara, empat permata yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sebagai umat manusia. Tapi empat mutiara itu juga akan bisa hilang dengan empat perkara tadi. Nah, monggo kita jaga supaya akal kita tidak terpengaruh bagaimana, supaya agama kita lurus bagaimana, gitu. Supaya kita terus mempunyai rasa malu bagaimana, dan supaya kita amal soleh kita tidak rusak bagaimana. Nah, ini kan seperti yang kita aturkan tadi. Bapak Ibu ingat kita hormati itu kajian pada akad pagi hari ini, mudah-mudahan wonten manfaatipun. Sebelum kita tutup, Bapak menawi enten pertanyaan, boten ya Bu? Boleh, ataupun sebelum kita tutup, supaya jamaah kita, lingkungan kita, ataupun kita yang ada di sini itu tetap terjaga kenikmatannya dan tetap sehat dan tetap diberi kenikmatan oleh Allah, maka alangkah baiknya untuk pagi hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
dari saya nanti langsung kita kembalikan kepada pembicara. Dari saya banyak kekurangan dan kesalahan yang mohon maaf. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya hormati bahwa saya terlibat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istirahat dan orang ajar saya dibawa hajat dia melakukan hajat saya dan ada kekurangan yang saya dan sumpah jabat dan Allah Subhanahu wa taala ala nabi yang wala kulina dan usulkan di al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.